Oke, okay, nak pasang ni senang ya. First kali kita kena check spring ni kena ada atas bawah. Ni spring ni. Lepas tu washer gearbox kena ada. Sebelum tu kita dah persiap lah semua ni kan. Kita dah test semua, dia cukup lah 1 sampai 6 tu boleh masuk. Balancer dia duduk ke depan sini eh, punya kapak dia ni. Okay, kita gam. Gam rata-rata, jangan tebal sangat, jangan terlampau nipis sangat. Ni pun nak kena jaga eh. Ni minyak. Atas pun ada, tapi dalam video ni tak nampak lah. Atas pun ada, lubang minyak. Bawah ni lubang minyak. Jaga, ni tak ada hal lah. Okay, gearbox ni belah bawah pun ada washer. Washer nipis, atas ni tebal lah. Okay, ni jangan lupa eh. Ada dua. Senang lah. Dia kalau ketat, kita ganti baru je. Jangan guna lagi. Dia kena ngam-ngam, ada longgar benda ni. Okay, dah dalam macam ni, lepas tu bolehlah terpasang. Okay, dia lembut ya. Kita tak perlu ketuk ke apa ke, tak perlu. Dia memang lembut lah. Dia dekat bearing yang dekat crankshaft tu jangan ada kotor. So kita letak minyak sikit. Lepas tu dia senang lah. Macam ni dah boleh lah. Ikat skru apa semua. Boleh lah. Kita set up lock pula. Okay, kita bila kita dah cantumkan macam ni, kita check eh. Ya, ada ketat tak? Lepas tu ada gap. Mesti ada gap. Dia jangan ketat. Ni pun ada gap. Dia sikit je gap dia. Normal lah. Crankshaft ni ringan eh. Kena ringan. Pusing gantung dia ringan. Dengan ni. Ni pun kena ringan. Ni balancer dia ni yang tadi tu kan. Lepas tu dekat sini ada marking. Marking dia kat sini. Dia ada bintik tau. Okay, dia ada bintik. Bintik tu nanti kita kena temukan dengan gigi belah yang crankshaft. Nanti aku tunjuk eh. Ni first sekali lah kita pasang. Ok, ni dia ada tebal dengan nipis lah. Bahan. Yang tebal ni. Dua bawah. Gitu. Ataupun dua belah dalam. Ok, lepas tu benda ni. Okay, ni bintik ni yang kita kena cantumkan dengan tadi tu. Ni kita pasang sini. Masukkan dekat lurah dia ni. Mana-mana nak pasang dulu boleh. Pasang ni dulu. Boleh ikut mana senang. Ni dulu. Gigi dulu baru pasang ni. Pin. Atau pin lu. Key eh. Key. Atau key lu baru pasang ni mana-mana lah. Tak kisah. Janji dia boleh. Jangan macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Kesudahannya tak boleh. Okay, ni senang eh. Mana dalam, mana luar. Yang ada bintik ni kat luar. Okay, sebelum kita turunkan habis tu, kita samakan dulu lah. Eh? Ni jangan turun habis ni. Samakan bintik dia tu. Okay, dia akan jadi macam tu. Nampak eh? Bintik dia tu. Marking.
Bintik boleh, titik boleh, marking boleh. Paling tepat sekali marking lah. Kan? Bila dah ngam, bak, terpusing. Ngam terus lah. Sebab dia dah ngam. Okay, lepas tu proses terusnya boleh lah kita pasang. Senang lah kan? Mangkuk lah kemudian. Okay, ngam. Okay, lepas tu kita pasang oil pump. Oil pump ni sebenarnya pasang mula-mula kan. Okay, oil pump aku pakai ini Swipoh eh. Masih motor ni standard lagi aku dah pasang. Okay, tak ada masalah. Kita letak sikit minyak. Lepas tu dekat shaft yang terkeluar ni, shaft ni dia akan masuk kat lubang eh. Ni pun letak sikit minyak. Letak sikit minyak. Sikit je, jangan banyak. Okay, lepas tu tanduk ni atas, skru ni ke bawah. Okay, untuk skru ni kita sebabkan benda ni tak boleh terlampau ketat nak kunci, kita guna ni lah lock apa, not tight. Sikit eh. Sikit ni pun bila dah kering nanti nak buka, hui, susah agak lah. Dah masuk, sepulkan terus. Gitu lah, tak muncung dah. Letakkan dulu. Ketuk macam ni dulu, baru kita pakai ni eh. Jangan kuat-kuat eh. Slow. Sebab oil pump tu boleh pecah. Dah, lagipun dia dah ada lock tie tu. Kuat sangat lah tu. Lepas tu kita kena check lah, dia lembut tak. Dia mesti ada free play sikit je. Ngap ni. Okay. Nah, ni ngap lah. Okay, lepas tu kita boleh teruskan pasang. Kalau nak pasang engkur kaki boleh kat sini. Belilah dia punya kit dia tu. Senang ya. Aku tak beli, aku tak ada. Ini kena ada free play, lepas tu pasang mangkuk kelas. Ini jangan lupa eh. Okay. So, pasang mangkuk kelas. So, bolehlah pasang lock setup dia eh. Okay, yang ni macam biasa. Bawah dia gasket, atas pun gasket, tengah-tengah ada spacer. Spacer eh, ni spacer 6. Kalau kira 7 kan, tapi yang kita pakai 6, dia tak tentulah, bergantung pada piston length. Ni apa, tengah-tengah pin tu dengan ujung atas ni pun, dengan atas ni kan, dia pun ada berapa kiraan dia. Macam ni kira pendek lah. Okay, takpe, kita adjust mana yang boleh. Itu je. Okay, macam ni aku gunakan blok HSM eh.
Ni blok ni kalau tengok dia dah siap sikit tangga. Sikit tangga ni bagus eh. Dia memang bagus lah. Siapa yang buat mula-mula dulu tu memang terbaik lah. Idea dia tu sangat berguna sampai sekarang. Ni. Ni dia lebih tinggi tau. Jadi dia akan lebih menekan dekat gasket. Tu je lah. Pasang ring ni pun payah sikit lah eh. Okey. So kita pusingkan. Okey, deck ni kita boleh ukur dengan depth gauge, nama benda tu. Okey. Ini kita nak set lah. TDC set deck deck piston, maksudnya piston ni paling atas dia sampai mana dengan blok ni, seloknya berapa eh. Seloknya biarlah jarak sikit, nak rapat boleh tapi jangan rapat sangat. 0.5 0.4 cukup lah. Nanti ni pun dia rapat ni, buff dengan piston ni, dengan poket dia ni, dia rapat. Kalau nak senang, turunkan lagi lah. Tapi CR jangan rendah sangat. Kalau kita turunkan tu, pastikan jangan rendah sangat. Kalau jet road ni ngam lah, CR boleh adjust. CR dia memang tinggi, jet road ni. Kalau crankshaft standard, si ada memang segitulah dapat. Nak ubah pun kena tukar piston yang tinggi. Okey, ni aku nak tunjuk eh. Gasket ni dengan spacer ni dia macam ni. Ni yang span tau, ni yang Apple lah. Apple ke Ashoka ke tak salah. Janji dia ada sponge coating. Dia macam ni lah, atas bawah eh. Lepas tu bawah pasang dekat blok, dia jadi macam ni lah. Dia ngam, dia tak ucuh, tak yagam, ngam. Lepas tu ikat ni, ikat baru boleh kira deck ni berapa.